untuk semua hadirin duduk. Terima kasih daripada kumpulan KEM PLKN Millennium. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك وارتقت على طاعتك وتوحد على دعوتك وتعاهد على نصرة شريعتك فوكل لهم رابطتها فوكل لهم رابطتها فوكل لهم رابطتها وأدب الدها وهدها سبلها وأملها بنورك الذي لا يخبو واشرح طرها فالإيمان بك وجميت عن عليك وإيها بمعرفتك وعميت عشرات في سبيلك إنك المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang bahagia Datuk Marzuki Mohamad, Setiausaha Politik Menteri Pendidikan Malaysia, Cik Mama Keng Adiron, Pengarah Urusan ITBM, Kenal Osman daripada KMPLKN Beranang yang membawa ramai pelatih PLKN pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita berikan tepukan kepada Kenal Osman. Datuk Mio, Ahinda, Mak Razali dan tiga penulis yang kita raikan pada malam ini, Saudara Amin Minhad, baju merah, angkat tangan sikit Cikgu Amin. Sini Seri Diah, cuba angkat tangan sikit, tudung merah macam berjanji. Dan Saudara Ridwan Harun, mana dia? Ramai nak tengok ni, pelatih PKN nak tengok. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya bagi pihak PENA mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pada malam ini dan hadir juga merupakan satu sumbangan. Perlu saya nyatakan juga beberapa pihak yang telah memberikan sumbangan agar menjadi galakan kepada pihak-pihak lain untuk membantu PENA, iaitu pertamanya Kenal Osman sendiri, saudara-saudari Puan Seri Diah sendiri, dan ada seorang lagi teman saya yang menaja roti canai, Dr. Fadilah Husin dari UPM. Beliau saya tak nampak pada malam ini. Dan dah tentulah selain itu ITBM yang membiayai banyak kos perbelanjaan. Dan bagi pihak PENA, kami cuma menjadi kata orang perantara di samping memberikan khidmat tenaga dalam menjayakan program ini. Sebagai sebuah persatuan penulis, kami merakyat dan kami memerlukan bantuan daripada rakyat. Walau bagaimanapun pada malam ini saya tidak meminta apa-apa daripada ahli politik, kerana kita pun meraihkan kehadiran Datuk Marzuki itu merupakan suatu kewajipan pada kami, dan saya sangat berbahagia kerana undangan kami yang disampaikan melalui Cik Khair disambut oleh beliau dengan hati yang terbuka. Dengan itu saya mohon tuan-tuan dan puan-puan berikan tepukan penghargaan kepada Datuk Marzuki kerana sudi hadir pada malam ini seterusnya melancarkan tiga buah buku yang ditulis oleh tiga pengarang yang saya sebutkan namanya tadi. Dan judul-judul buku itu akan dimaklumkan kemudian nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman Datuk Marzuki dan hadirin sekalian yang barangkali baru pertama kali sampai, program baca puisi kita memang diadakan pada setiap bulan, iaitu pada Jumaat pertama pada setiap bulan. Walau bagaimanapun pada bulan tertentu kami membuat anjakan waktu, barangkali disebabkan ada pertindihan, cuti, hari raya dan sebagainya. Sepatutnya semalam kami adakan majlis ini, tetapi pada malam semalam ada acara lain yang juga diadakan di Istana Budaya Baca Puisi Merdeka, dan ada penyampaian hadiah sastra kumpulan utusan. Antara pemenangnya ialah ahli jawatankuasa PENA sendiri. Maka kami terpaksa membuat anjakan supaya dapat mereka meraihkan kemenangan masing-masing. Walau bagaimanapun saya bersyukur pada malam ini anjakan waktu tidak
mengurangkan jumlah hadirin. Saya fikir cukup ucapan alu-aluan saya, dan saya nak baca sebuah sajak, kalau boleh dikatakan sajak. Kerana engkau Melayu, ini sajak ni saya baca di ITBM kali pertama. Nasiblah engkau Melayu terpuruk di sudut dapur. Ruang depan untuk tetamu yang dimuliakan oleh janji dan harapan. Kita dahulukan tetamu dari jauh kerana mereka membawa utusan asing. Kumandang suaranya lebih kuat, secubit hinggap di tubuh mereka, rumah ini bergegar dan kita akan dimalukan. Jangan kau sakiti mereka walau dengan lontaran kata. Mereka makhluk suci, kebal daripada hukum dan denda. Kerana engkau Melayu, jangan sesekali makan nasi di periuk. Walaupun padinya dari tanah bapamu, tunggulah sisa yang dihantar pada lewat malam. Kalau tetamu bergendang sepanjang masa mengganggu tidur dan solatmu, biarkanlah, mereka punya hak dan kebebasan. Kalau tubuhmu dilukakan, bertahanlah, luka itu akan sembuh juga. Mereka tidak boleh dihukum apa-apa dan engkau perlu lebih menderita. Kerana engkau Melayu, diam-diamlah, terimalah dan terimalah nasibmu di sudut dapur yang gelap gelita. Sekian, terima kasih. Yang berusaha Datuk Dr. Marzuki Mohamad, setiausaha politik Menteri Pendidikan Malaysia, merangkap Ahli Lembaga Pengarah ITBM, Dr. Saleh Rahmat, Presiden PENA, Difli Kerumat, Datuk Mio yang hari ini pakai baju sama dengan saya. Itulah, nanti kita ambil gambar sama Datuk eh. Yang kita raikan tiga penulis, Cik Amin Minhad, Puan Sri Diah dan juga Saudara Rizwan Harun. Yang kita raikan pada hari ini adik-adik PLKN, adik-adik pula, anak-anak PLKN, lupa pula, rasa muda kan sikit. Anak-anak dari Seri Puteri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia kita bertemu pada malam ini. Keduanya, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ini kita masih dalam bulan kemerdekaan, meraihkan kemerdekaan kita yang ke-57, dan alhamdulillah kita masih berada dalam suasana yang aman dan tenang dalam keadaan yang seperti ini. Jadi kita masih bahagia juga hari ini kerana kita akan meraihkan pelancaran tiga karya pengarang, iaitu Wanita Tahan Reman tulisan Sri Diah, Kumpulan Puisi Di Kulit Bumi Karyamu karya Amin Had, dan juga Kumpulan Puisi Buku Si Darwis karya Rizwan Harun. Penulis-penulis hebat yang kami ucapkan jutaan terima kasih mewakili keluarga ITBM dan PENA kerana sudi menjadikan ITBM dan PENA sebagai rumah penerbit untuk karya mereka. Kita harap kalau ada karya-karya yang lain akan diberikan juga kepada kami untuk kami terbitkan. Kami di ITBM dan PENA merasakan bahawa usaha untuk membuat pelancaran ini adalah sebagai galakan kepada penulis-penulis untuk terus menulis. Dan dalam sama masa yang sama, kita mahukan generasi muda melihat bagaimana dunia penulisan boleh memberi sumbangan kepada peradaban sebuah negara bangsa. Jadi kita mengharapkan program ini akan terus dilanjutkan dan akan mendapat sokongan sepenuhnya daripada semua. Saya juga ingin mengucapkan ucapan jutaan terima kasih kami kepada Dato' Dr. Marzuki. Kita faham waktu ini bukan mudah. Petang tadi beliau di Paguh dan malam ini bekerja ke sini. Kita ucapkan jutaan terima kasih dan terima kasih daun keladi. Kita nak lihat Dato' sebagai tokoh pentadbiran, tokoh politik muda. Melihat bagaimana ruang rumah yang begini dijadikan tempat untuk kita membina
berkongsi perasaan dan rasa supaya peradaban kita akan tetap berada di tahtanya. Kita harapkan sokongan ini akan diteruskan dalam masa sama yang juga nak juga ucapkan terima kasih. Sewaktu penyampaian hadiah yang Saudara Rizwan Harun menang tu, sebenarnya Dr. Marzuki lah yang membawa kita ke rumah Tan Sri Muhyiddin Haji Muhammad Yassin yang memungkinkan kita akhirnya mendapat dana selanjutnya RM5 juta. Terima kasih Datuk. Harap tahun depan ada lagi untuk kami. Okey, sekarang puisi saya. Kebetulan malam 30 Ogos saya berada di Jakarta. Saya daripada Makassar dalam perjalanan ke Jakarta dan 31 saya perlu berada di sini. Dan malam itu saya menulis, mencatat sesuatu sebenarnya. Kalau Dr. Saleh kata dia punya bukan puisi, saya punya lagilah, saya tak tahu apa. Saya buat catatan kedua untuk tentang Merdeka. Saya kongsikan untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Merdeka 2. Merdeka itu adalah apabila kita mampu memilih jalan mana yang mahu kita lalui. Jalan yang membawa kita ke arah harmoni, ke arah cukup makan pakai, ke arah untuk kita boleh jadi bijak pandai, atau memilih untuk juga jadi tidak pandai. Merdeka adalah ruang untuk kita apresiasi diri, untuk kita tahu harga diri, untuk kita tahu waktu mana kita perlu bersatu demi mempertahankan sebuah kewujudan sebuah negara bangsa. Merdeka adalah kesanggupan untuk kita mempertahankan, kesanggupan untuk kita sama-sama berkorban, sanggup bersama-sama menyes keringat, sanggup bersama-sama bermani darah demi sebuah cita-cita atas nama negara tercinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih dari kongsi majlis yang berusaha, saudara saya, saudara Khair Ngadirun, pengarah urusan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, yang berusaha saudara Saleh Rahmat, pengurusi ataupun presiden Persatuan Penulis Nasional Malaysia atau PENA, yang berbahagia Datuk Mio, para pengarang yang kita raikan pada malam ini, saudara Amin Had, saudara Ridwan Harun dan Puan Sri Diah, para penulis, penyair, karyawan, adik-adik, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah PENA yang tersergam indah ini. Dalam satu acara malam baca puisi dan juga pelancaran buku tiga pengarang. Saya amat teruja sekali melihat kehadiran adik-adik generasi muda, saya difahamkan dari PLKN dan juga dari sekolah Sri Puteri. Tepuk tangan sikit. Ini menunjukkan bahawa generasi muda di negara kita mempunyai minat yang cukup mendalam terhadap dunia puisi dan dunia sastra di negara kita. Lebih-lebih lagi, kita pada waktu ini masih lagi saya kira amat bersemangat dalam kita baru sahaja menyambut hari kemerdekaan negara kita yang ke-57. Kita telah pun merdeka selama 57 tahun, dan insyaAllah pada 16 September nanti kita juga akan menyambut hari
Malaysia. Dan ini menunjukkan bahawa negara kita ini sudah menjadi sebuah negara yang bukan sahaja merdeka, tetapi pada hari ini sudah boleh duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain di dunia. Jika saudara-saudari mengikuti perkembangan berita semasa, mungkin kita sudah tahu bahawa baru-baru ini pertubuhan ekonomi dunia ataupun forum ekonomi dunia, World Economic Forum, ya, meletakkan negara kita sebagai antara negara yang paling kompetitif di dunia. Tempat ke-20 daripada 190 buah negara. Begitu juga dengan kita boleh melihat hari ini kejayaan ekonomi di negara kita, pertumbuhan yang cukup hebat dan dikatakan antara yang terbaik di negara Asia. Kesemua ini saudara-saudari kita boleh capai kerana kita telah merdeka. Kalau kita masih belum merdeka, barangkali kita tidak berada di sini pada hari ini. Dan saudara-saudari, adik-adik yang saya hormati sekalian, wajarlah pada ketika ini kita menghimbau kembali, kita menghargai jasa pejuang-pejuang kemerdekaan kita yang terdahulu. Dan antara pejuang kemerdekaan yang patut kita sebut ialah para penulis dan para sastrawan negara kita yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan, menyedarkan masyarakat bangsa kita pada ketika itu yang dijajah oleh penjajah tentang betapa mereka itu ditindas dan betapa mereka itu perlu bangkit menentang penjajahan. Antara nama yang selalu kita dengar seperti Christmas, Usman Awang, Pak Sako, mereka ini menggunakan kuasa pena dan kuasa tinta mereka untuk menyedarkan masyarakat yang terjajah pada ketika itu bahawa mereka perlu bangkit untuk menentang penjajahan dan memerdekakan negara kita. Jadi saya fikir pada hari ini himpunan para penulis sepanjang malam baca puisi yang dianjurkan oleh ITBM dan PENA ini. Dalam semangat kemerdekaan negara kita, kita perlu sedar bahawa perjuangan masih belum selesai. Kerana pada tahun 1957, negara kita sudah merdeka daripada cengkaman penjajah. Cengkaman yang kita katakan cengkaman secara fizikal. Tetapi yang lebih penting dalam era kemerdekaan kita ini ialah kita nak supaya kita ini benar-benar merdeka. Merdeka jiwa kita, merdeka pemikiran kita, merdeka budaya kita, merdeka nilai kita. Supaya kita tidak terus dijajah. Kerana kita juga tahu bahawa bangsa penjajah ini, walaupun mereka telah pun melepaskan kesemua negara-negara tanah jajahan mereka, tetapi mereka tidak pernah berhenti menjajah. Saya bagi contoh. Kalau dahulu mereka menggunakan syarikat Hindia Timur, syarikat Hindia Timur, British, bagaimana nak kaut hasil keuntungan negara-negara tanah jajahan seperti tanah Melayu ini. Kita cukup kaya dengan hasil bumi, biji timah, getah di Borneo itu lada hitam. Dan mereka ini mengaut hasil bumi secara paksa, bawa ke negara mereka dan mencipta kekayaan dan kemakmuran ekonomi di negara kita atas penindasan yang dilakukan ke atas masyarakat di tanah air kita. Itu penjajahan dahulu. Pada hari ini penjajahan boleh berlaku dalam bentuk yang baru, adik-adik. Mungkin kita tak sedar. Kalau dahulu mereka gunakan syarikat Hindia Timur, hari ini mereka cuma guna Google, guna Facebook, guna Yahoo sahaja untuk menjajah pemikiran, menjajah budaya dan menjajah nilai kita. Bagaimana ledakan teknologi maklumat, multimedia, media sosial pada hari ini membawa keuntungan trilion dolar kepada syarikat-syarikat multinasional di negara-negara barat. Saya ambil contoh, ya. Misalnya kalau kita nak beli apa? Nak beli handbag lah. Nak beli handbag. Mungkin yang kita tengok dulu ialah Google. Nak tengok latest handbag. LV.
apa lagi? Saya tak tahu sangat. Prada, Ferragamo, Chanel, ini JK tahulah semua ni, brand-brand ya. Saya kurang arif. Dan bagaimana dengan menggunakan media sosial, menggunakan internet, menggunakan Google dan Yahoo, syarikat-syarikat multinasional sebenarnya mengeksport budaya, gaya hidup mereka, supaya akhirnya kita sebagai pengguna di seluruh dunia membeli barangan mereka secara sukarela, tidak perlu dipaksa, tidak perlu dijajah secara yang sedar, tetapi secara separa sedar sebenarnya kita memberikan satu keuntungan yang cukup berlipat ganda kepada syarikat-syarikat multinasional antarabangsa. Saya tidak kata bahawa kita tak boleh beli, boleh beli. Cuma saya nak katakan di sini bahawa penjajahan budaya, cara gaya hidup juga boleh berlaku secara kita tidak sedar. Hari ini mungkin kita lebih suka ataupun lebih senang minum kopi di Starbucks, walaupun kita tahu kopi Pak Ali itu lebih enak dan lebih bertenaga daripada latte di Starbucks. Jadi saya sedari ini cuma contoh bagaimana bahawa kita sebenarnya masih lagi berhadapan dengan cabaran yang pelbagai. Saya sebut tadi dalam konteks cabaran budaya dan gaya hidup. Banyak lagi cabaran-cabaran lain yang berupa cabaran pemikiran dan cabaran nilai. Misalnya nilai-nilai mengenai kebebasan pada hari ini. Nilai-nilai mengenai hormat kepada orang tua misalnya. Mungkin generasi muda pada hari ini lebih terpesona dengan nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai kesamarataan misalnya. Tanpa kita sedar bahawa kita juga sebagai masyarakat bangsa dari timur ini mempunyai nilai-nilai kita sendiri. Ya, kita tahu bahawa kebebasan bersuara misalnya. Kita tahu bahawa kebebasan ini boleh digunakan untuk tujuan apa sekalipun. Tetapi kita jangan lupa bahawa kebebasan bersuara jangan sampai kita berlaku kurang sopan dengan ibu bapa. Jangan sampai kita berlaku kurang sopan ataupun kurang hormat kepada undang-undang negara misalnya. Jadi kesemua ini harus kita saring. Penerimaan pemikiran-pemikiran ataupun nilai-nilai yang datang daripada luar ini perlu kita saring secara rasional dan secara kritis, supaya minda dan jiwa kita ini menjadi minda dan jiwa yang merdeka. Apa gunanya kita merdeka kalau sekiranya kita masih dipaksa untuk menilai ataupun menerima nilai-nilai yang asing bagi kita? Saya fikir jiwa, minda kita merdeka kalau sekiranya kita boleh bangga dengan budaya, tradisi, bahasa dan agama kita sendiri. Kita benar-benar merdeka kalau sekiranya jiwa kita, minda kita bebas merdeka untuk kita berasa bangga dengan jati diri kita sebagai rakyat Malaysia, bangsa Malaysia kita. Jadi sekali-sekali Cik Khair tak beritahu saya kena baca puisi malam ni. Nasib baik dalam teks yang saya sediakan, saya masukkan satu puisi. Ini kebetulan. Ini saja oleh Usman Awang, Jiwa Hamba. Jiwa. Termenung seketika sunyi sejenak, kosong di jiwa tiada penghuni. Hidup terasa diperbudak-budak, hanya suara melambung tinggi. Berpusing roda beralihlah masa, pelbagai neka hidup di bumi. Selagi hidup berjiwa hamba, pasti tetap terjajah abadi. Kalau hidup ingin merdeka,
tiada tercapai hanya berkata. Kemuka maju sekata, maju kita melemparkan jauh jiwa hamba. Ingatkan kembali kata sakti dari bahang kesedaran berapi. Di atas robohan kota Merdeka Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Saya sendiri sajak ini memberikan satu makna yang cukup mendalam tentang erti kemerdekaan, iaitu jiwa kita, minda kita mesti kita merdekakan supaya kita dapat menghargai nilai, kita dapat menghargai tradisi, kita dapat menghargai budaya dan bahasa kita sendiri. Dan akhirnya kita menjadi satu bangsa yang penuh dengan keyakinan diri, kita jadi satu bangsa yang boleh berdiri di kaki kita sendiri dan kita boleh menjadi satu bangsa yang maju seperti negara-negara lain juga. Jadi untuk itu, saudara dan saudari, saya kesempatan ini mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada PENA dan ITBM kerana menjemput saya untuk hadir bersama-sama pada malam ini. Dan saya nak mengucapkan tahniah juga kepada PENA dan ITBM, merupakan dua institusi penting yang sentiasa memainkan peranan yang cukup signifikan dalam menyemarakkan budaya, bahasa dan kesusasteraan di negara kita. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada tiga pengarang, Puan Sri Diah, Saudara Amin Had, Saudara Rizwan Harun, kerana pada malam ini juga buku-buku mereka akan kita lancarkan. Dan saya mengucapkan selamat maju jaya kepada anda semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan karya tiga pengarang, Wanita Tahanan Reman, Buku Si Darwis dan Di Kulit Bumi Karyamu, sempena malam puisi ITBM PENA Malaysia. Di sini lahirnya sebuah cerita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan saksikan gimmick pelancaran buku karya tiga pengarang, Puan Sri Diah, Saudara Ridwan Harun dan Saudara Amin Nihat. Kita saksikan. Itu dia pelancaran buku karya tiga pengarang, Puan Sri Diah, Ridwan Harun dan juga Amin Minhad. Tahniah. Tahniah kepada tiga penulis hebat ini. Untuk pengetahuan semua, buku-buku mereka ini boleh dibeli pada malam ini juga. Dan ada pesanan dari salah seorang penulis, katanya ada free gift kepada sesiapa yang membeli pada malam ini. Kita berikan tepukan gemuruh sekali lagi. Paling gemuruh. Puan Sri Diah, berikan tepukan kepada Puan Sri Diah. Tahniah Puan Sri Diah. Saudara Amin Minhad, berikan tepukan. Dan yang ketiga, Saudara Ridwan Harun. Sekali lagi tepukan paling gemuruh untuk tiga penulis pada malam ini. Tak lengkap ya kalau tetamu jemputan kita ni VIP tak diberikan cenderamata. Majlis menjemput Dr. Saleh dan juga Encik Keng Adirun bersama-sama menyampaikan cenderamata tanda ingatan kasih kepada Datuk Dr. Marzuki bin Muhammad. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Itu dia tadi pelancaran gimmick karya tiga penulis. Terima kasih kepada semua VIP yang berada di atas pentas kerana sudi merakamkan pelancaran ini. Jadi terima kasih untuk PENA dan ITBM sudi melancarkan buku Si Darwis walaupun sudah setahun dua berlalu. Saya akan bacakan puisi mengambil semangat bulan kemerdekaan.
kita mengenang-enanglah benda dan perkara yang telah kita lepaskan, benda dan perkara yang telah kita hilang. Elegi kepada Pulau Batu Putih. Aku datang ke tanah hujung semenanjung dalam cuaca yang membahang. Di hadapanku tambak dan selat penuh sejarah. Juga di depanku pulau singa yang dulunya kecil kian membesar dan menghampiri tebing kita. Di hadapanku jua jauh berbalam-balam tapi dekat dalam kenang dan ingatan seketul Pulau Batu. Dalam tenang dan genang air mata kutanyakan kepada diri tentang dosa dan silap bangsa. Pulau Batu Putih, apa kabar sekarang berada dalam nasib dan takdir orang? Aku bukan datang kepadamu sebagai penyair. Aku mampir ke tebingmu sebagai lelaki yang kalah dengan air mata, sebagai bangsa yang tewas dan hilang maruah. Yang berubah bukan sekadar sempadan geografi, tapi adalah sempadan harga diri. Pada sore yang tiba-tiba di alun rinai gerimis, kutuliskan sebuah sajak sedih tentang makna kehilangan. Kukarang rangkap-rangkap pedih tidak terungkap, kalbu kemembasah dan sejarah kita kekuyupan sepanjang zaman. Doakan kami Batu Putih agar menjadi bangsa yang arif membaca iktibar. Isi yang kedua pendek saja. Pertanyaan menjelang ulang tahun kemerdekaan. Sempena ulang tahun kemerdekaan tanah air tahun ini, ingin kutanyakan kepadamu, wahai politikus tanah air, apakah kalian benar-benar mencintai tanah airmu sendiri? Sempena ulang tahun kemerdekaan tanah air tahun ini, ingin kutanyakan kepadamu, wahai politikus tanah air, apakah kalian benar-benar mencintai tanah airmu sendiri? Sempena ulang tahun kemerdekaan tanah air tahun ini, ingin kutanyakan kepadamu, wahai politikus tanah airku, apakah kalian benar-benar mencintai tanah airmu sendiri? Terima kasih. So, hari ini saya akan membaca fragmen daripada kumpulan cerpen Wanita Tahanan Rehman. Tajuknya juga daripada cerpen Wanita Tahanan Rehman. Oleh kerana saya ini asal usulnya memang dah dari wartawan, kebanyakan karya dalam kumpulan ini adalah mengenai pengalaman seorang wartawan, apa yang seorang wartawan lalui dalam kejayaan hidupnya, dan itulah kebanyakan intipati dalam kumpulan cerpen ini. Okey, saya bacakan salah satu cerpen berjudul yang menjadi tajuk buku ini, Wanita Tahanan Rehman. Saya tidak membunuhnya, Tuan Hakim yang arif. Tidak, saya tidak membunuhnya. Sebenarnya, saya tidak tahu menahu pun tentang kematian lelaki itu. Saya hanya diberitahu setelah mayatnya dikebumikan keesokan harinya. Oleh itu, saya tidak boleh hendak menjawab tentang siapakah yang berada di sisinya sehingga mendorong kepada terjadinya kematian lelaki itu. Sebenarnya yang arif, inilah pembelaan saya. Sejak 7 tahun yang lalu, saya tidak pernah berasa saya bersalah.
Tidak, Yang Arif. Dia pun tidak bersalah. Tetapi kami tidak diberi kesempatan untuk saling membetulkan statement. Kini, selepas 7 tahun berlalu, saya dituduh lagi. Dia juga dituduh. Kami sama-sama tertuduh. Dan jika sabit kesalahan, hukuman dunia ini ialah perceraian. Bolehkah saya memohon kepada mahkamah yang mulia ini untuk membela diri saya dan membela dirinya sekaligus? Kerana saya rasa hanya kami sahajalah yang tahu kejadian yang berlaku pada bulan-bulan terakhir sebelum kematiannya. Jikapun mahkamah tidak membenarkan saya membela diri sendiri dan juga membela dirinya, saya tetap mahu memberitahu kepada mahkamah yang mulia ini bahawa ada insan lain yang turut terbabit sehingga mendorong kepada lanjutan perbicaraan hari ini dan hari-hari perbicaraan akan datang. Terima kasih. Puisi yang mengambil semangat kemerdekaan. Laksana Niur Sutari. Memijak Malaysia hidup bersama mengambil rasa Laksana Niur Sutari, satu tampungan pembungkus nasi. Memijak Malaysia mengingami rasa hidup bersama Laksana Niur Sutari, hidup rukun sepakat semua. Itu puisi yang pertama yang dilahirkan pada tahun 1984. Barangkali adik-adik belum lahir lagi ya. Puisi yang kedua, Munajat Tumpah di Atas Sejarah. Di mukanya yang mulus tertumpahlah munajat yang mendatangkan kata-kata serupa kata-kata yang mengentalkan makna, serupa makna yang mengentalkan niat, serupa niat yang mengeraskan hasrat. Subhanallah. Di mukanya yang syahdu tertumpahlah kesedihan yang mengentalkan keinsafan serupa keinsafan, yang mengentalkan ketakwaan serupa ketakwaan, yang mengentalkan ketakutan serupa ketakutan, yang mengeraskan ibadat. Alhamdulillah. Di mukanya yang baldu terpeciklah aroma syurga yang mengentalkan keyakinan serupa keyakinan, yang mengentalkan amalan serupa amalan, yang mengeraskan penyerahan. Di atas hamparan penyerahan dan perburuan, segalanya menjadi hening dan merayu, hening dan merayu, hening dan merayu. Dalam getar busar amal menuju lapis rahsia langit kudus, debar darah insan fana menuju tapis rahsia neraca. Sedebu amal tak terhafus. Allahu Akbar. Puisi yang akhir yang ingin saya lakukan sebagai manusia ataupun sebagai moral insan, kita seharusnya menjadi buah yang ranum. Sebelum tumbuh ia benih yang ampuh, menghalau semut, menghindar lumut. Sebelum berputih ia benih yang baik, harum aroma berpintal rasa. Sebelum bertunas ia benih yang akas, menentang mentari mengakar peribadi.
Sebelum ranum ia buah terpilih, dikasihi bunda cinta tak berkali. Ilham yang ranum ia buah cendekia, tafsiran di kulum berani menepani uji. Sebelum tumbuh ia benih yang ampuh, menghalau semut, menghindar lumut. Sebelum berputih ia benih yang baik, harum-aroma berpintar rasa. Sebelum bertunas ia benih yang akas, menentang mentari mengakar peribadi. Sebelum ranum ia buah terpilih, dikasihi bunda cinta tak berkali. Ilham yang ranum ia buah cendekia, tafsiran di kulum berantungan pani uji. Sebelum tumbuh ia benih yang ampuh, menghalau semua menghindar lumu. Sebelum berputih ia benih yang baik, harum-aroma pintar rasa. Sebelum bertunas ia benih yang akas. Terima kasih.